Hati isteri mana yang tidak sedih apabila tidak boleh beranak, lebih teruk apabila dituduh mandul sewenang-wenangnya oleh orang sekeliling. Meskipun pelbagai usaha dilakukan, namun soal rezeki bukanlah terletak di tangan kita. Hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui bilakah waktu terbaik buat setiap hambanya. Tidak bernasib baik seperti kebanyakan wanita lain di luar sana, Nurin pernah berasa sangat terkilan apabila gagal menghadirkan zuriat termasuklah selepas lakukan rawatan IVF. Malah, sehingga ke satu tahap, dia bahkan pernah memberikan lampu hijau untuk bernikah satu lagi agar suaminya dapat merasa jadi seorang ayah. Walau bagaimanapun, suaminya bertegas mahu bersamanya kerana dia percaya solusi berkahwin dengan wanita lain bukan 100% menjanjikan zuriat pun. Berkat kesabaran menanti, Nurin akhirnya mengandung serta dikurniakan sepasang bayi kembar pada tahun ketujuh perkahwinan mereka.